Oke bosku, sekarang kita ada di pokok rambut nih bosku. Sekarang kita lagi panjat rambutan. Nah ini sekarang kita berada di atas pokok rambut. Kita mau ambil buah rambut dulu bosku. Nah ini buah rambutnya tinggal sedikit bosku. Tinggal buah geranting. Ini buah ujung namanya bosku. Nah ini. Nah ini kita ada di pinggir sawah, di pinggir ladang bosku. Berhubung kita lagi istirahat, jadi kita ambil buah rambutan dulu bosku. Nah, kita ada di atas pokok rambut. Itu ada yang enggak. Ada yang ngangkut padi bosku. Nah ini kita mau lihat pemandangan dari ketinggian. Pemandangan sawah. Ini di bawah ini padi kita bosku. Cuman yang ini belum berbuah. Baru ampas sebatang-sebatang. Sekarang kita berada di pohon rambut. Oke bosku, kita mau lanjut ambil buah rambut dulu bosku. Ambil yang ini bosku. Nah sekarang kita dapat buah rambutnya bosku. Kita ambil lagi yang ini. Nah, sekarang kita dapat lagi, bosku. Ini cara pengambilan rambut sambil ngepluk ya, bosku. Jadi yang belum tahu, seperti ini caranya. Nah, jadi kita ambil buah rambutnya, kita ambil satunya, tangan yang satunya pegang HP. Nah, ini buah rambutnya, bosku. Jadi begini caranya bosku, ngeplok sambil manjat buah rambutan. Namun tetap posisi harus hati-hati, fokus, dan tetap jaga keselamatan. Karena keselamatan itu sangat berharga bosku. Jadi tetap harus berhati-hati, jaga keselamatan, jaga keseimbangan, supaya kita bisa selamat. Supaya semuanya bisa berjalan dengan baik bosku. Oke bosku, sekarang kita mau lanjut ambil lagi. Oke, jangan lupa bantu terus, dukung terus channelnya Wanipero dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke bosku, terima kasih atas supportnya bosku. Oke bosku, nah kita ambil buah rambutan. Ini hasilnya bosku. Kita pungut dulu buahnya. Nah, ini. Ya Cil, bantu ayah Cil. Bantu ayah. Ya. Ini buah rambutnya. Nah. Iyalah Cil. Nah ini Cil. Ini buah rambutnya Cil. Nah ini Cil. Bawa Cil. Nah bawa dua nen. Okay. Yang dua ni bawa. Ini sama ini. Ini ni. Okay. Ini. Okay, yuk, yuk, yuk. Lecil, lecil. Nah makan rambut lo. Ati kawan ngan ni kita. Deh, ngan ni. Tidak dia mengambil.